Belum, Bang. Sektor pokoknya. Setelah pembegalan yang gagal terhadap bocil Bastrek. Pakai Iroli Orochi. Apa reelnya pakai Iroli Sepia. Ini dia. Pakai yang siwo Mas Lur. Ini strike perdana di pagi hari. Lumayan ukurannya, teman-teman. Layak itu. Layak itu. Bagusnya mulus-mulus. Das, kita lanjut lagi. Tetap. Naik eceng dihajar bro, jadi kayak gini terus. Ada makanan di sini. Jangan di sini. Pakai R aja dulu.
lampunya. Samberannya mah ngeri banget itu. Ya Allah, langsung kena tapi pakai ini. Lanjut lagi, mantap. Salat. Terak guys. Ini yang gambar tadi dia. Enggak kena ya sekali. Ke RAZ lu langsung sobek mulutnya. Tipis. Oke, mantap. Oke bro, kita baru dapat 3 ekor ya tadi ya. Ini kita coba pakai kamera di sini ya, nggak pakai tripod dan nggak pakai kamera zoom teman-teman. Kita coba main sendiri karena Dul lagi nguncal juga dia, cari tambahan. Oke, kita coba teman-teman. Sekarang jam 9 ya. Kita coba. Kameranya tok sini aja. Karena ini udah mau masuk kemarau teman-teman, jadi airnya itu surut dan ikan itu pada kesana kayaknya, jadi agak susah. Dan tadi banyak juga yang moncel ya teman-teman. Saya coba ganti soprok lagi. Kita coba lagi teman-teman. Supaya masih ada cintanya. Coba di sini. Padahal udah ada 2 bulanan teman-teman saya nggak muncul di sini ya. Sengaja emang kita liburin. Biar dia mau makan lagi gitu. Colan guys. Ya Allah, kecil banget. Colan ya. Ada. Colan bro. Itu nggak kena mata kayak yang suhu nih. Kita rilis aja. Nah, jos, lanjut lagi. Ya.
Iya, pakai menir. Sat weh. Ul. Strike bro, pakai soft lure nih. Kena matanya. Pakai umpan dalam, Kong. Pakai umpan dalam. Gak mau dia di atas. Trek bro. Jam 10. Pakai sop lur gitu ya. Karena makan di atas dia gak mau. Lumayan ukurannya. Saya 8 onan. Mantap. Oke, rod dari Iroli Orochi. Rilnya pakai Iroli Sepia SP 1000. Mantap, lanjut lagi. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya. Sekarang jam 10 nih. Nah, jadi kita dapat 4 ekor ya, tuh. Lihat. Nah, 4 ekor dengan kocok-kocolan ya. Tadi banyak juga yang muncul, teman-teman. Ini dapat babon pakai sopur tadi terakhir karena virus putus asa ini. Kalau yang lain tadi pakai ini tuh kan? Pakai Mas Lur nih, yang siwo sama RAZ Lur gitu ya. Nah, ini recommended buat teman-teman yang beli lur-lur ini, bisa cek di deskripsi. Jadi untuk rod kita pakai Iroli Orochi nih, 26 LB. Nah, kemudian reelnya pakai Sepia SW 1000. Ini mantap teman-teman. Beraknya ajib pokoknya. Oke, hasilnya 4 ekor. Nah, kita udah mau pulang teman-teman. Sambarannya lumayan-lumayan menghibur ya tuh. Nah, semoga teman-teman terhibur lah. Karena udah lama kita emang gak pakai itu. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.